Kalau untuk secara tidak resminya, sebenarnya kita pada tahu sih. Ada tahu. Cuma kalau untuk hari hanya segala macam, memang kita hanya keluarga inti aja yang tahu. Ya, kita memang sepakat dari awal, kita nggak banyak faktor ya. Di poin keluarga almarhum juga kita, cuma kalau saya pribadi cuma aku tahun ini masih mau cuma kita memang nggak ngasih tahu, kita nggak ngasih tahu sampai kapan-kapannya memang sudah hanya keluarga inti aja yang tahu. Dari saya, doa sama harapan dari Kak Angel sendiri sama masnya juga gitu, mungkin seperti apa gitu? Doa dan harapannya yang pasti yaitu tadi semua juga kita pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diberkahi, diberkati, jadi keluarga yang harmonis, pokoknya ya memang karena menikah itu ibadah, jadi kita berdua pengen jadi yang lebih baik lagi, sama-sama membawa dalam kebaikan. Ya itu tadi doanya supaya kita juga cepat dikasih kemudahan. Harapannya sudah ya. Kehidupan jadi lebih baik lagi, kehidupan masing-masing, kehidupan kita berdua, kehidupan keluarga semua. Oke. Okay. Ya nanti gimana atas izin suami aja. Terus ya kalau aku sih dukung dia terus itu apa yang dia mau, passionnya di mana aku terus support itu dia enggak. Suka enggak suka bagi yang mau. Aku juga sih sebagai seorang istri ya harus nurutin suami aja. Tapi alhamdulillah kita udah omongin ini, aku masih boleh ngomong. Yaitu yang penting nggak terlalu menyita waktu atau nggak terlalu ganggu. Yang intinya kan yang penting